Sebab demam, saya di Malaysia hujan kan. So aku tak tahu lah, boleh jadi tak jadi kan. Jadi tak jadi kat YouTube kita. Kita tengok boleh. Okay. Nampak tu. Okay. Alright. So dalam pukul 10 kita tunggu rakan-rakan lain. Dalam 2-3 minit lagi saya akan start terus lah. Tak apa, ini punca sudah tau. Aduh. Okay, bantuan. Banyak-banyak setup. Oh, tapi gol kurang ajar. Kurang ajar dia pun setup. Setup by M15 kan. Oh, jahat dia setup. Dia pergi, terus pergi. Tapi kalau tengok Margina dekat M5 pun memang ada entry tu. Dia sekarang tengah target 1000. Lepas dia break 1000 tu, naik lagi. Kita daripada M5 tu kita dah boleh nampak kan. Kita boleh nampak awal lah kita punya tu. MUMABB ya. Okay. Kita tunggu lagi dua orang. Kita okay. Lagi dua orang masuk kan, kita jalan. Aku tengah tunggu dia dah habis ni naik ni. Kita tunggu dia turun pula. Kalau tak gol. Waalaikumsalam. Ya, man. Lukman, Lukman Al-Hakim. Dah masuk lah. Dengan Kak Norita. Okey, dah cukup seorang. Bismillahirrahmanirrahim. So kita apa? Ah, kena mute kan semua lu, Di. Okey, tak apa. Okey. Apa kalau ada soalan nanti boleh open mic lah. Sekarang ni saya mutekan dulu. Okey. Kita start dengan basic dulu lah. Kita start dengan asas pergerakan semua pergerakan USD, iaitu USD index. Bila kita menganalisa USD index ni, bukan bermaksud kita nak entry dekat USD index, tapi kita nak tahu trend ataupun kekuatan USD tu macam mana. Sebab kalau USD menguat, euro boleh jatuh, okay? GBP boleh jatuh, AUD boleh jatuh, okay? AUD boleh jatuh, gold boleh jatuh, stock boleh jatuh. So dia membantu kita untuk trade yang lain-lain lah. So saya memang akan selalu menganalisa USD index ni. Saya nak tahu arah dia macam mana, pattern apa yang terbentuk, yang mana patut saya trade, yang mana patut saya hold dulu. So dia umpama peta bagi saya lah untuk saya navigasi dalam dunia kewangan kita lah. Okay. Industri kita. So pertama sekali bila kita menganalisa multi time frame ataupun BBMA, okay, saya akan lihat daripada monthly dulu. Sebab sekarang ini memang bullish up, betul bullish up, tapi tak adalah setiap masa dia nak ke atas dia, dia mesti akan ada turun naik, turun naik dia. So kalau kita tengok monthly, memang satu candle mengambil masa satu bulan. Ok,
Okay. Satu candle mengambil masa satu bulan. So bila kita ubah kepada weekly, baru kita boleh nampak yang kenaikan ini semakin lama semakin lemah. Kerana apa? Sebab bila kita buka besar, sini kita nampak dia kembangkan BB. Okay. Ini momentum buy dan dia kembangkan BB. Tapi semenjak daripada sini, dia dah mula masuk dalam BB, lepas tu dia naik balik, lepas tu dia turun, lepas tu dia naik balik. Nah, dia tak ada, selepas kat sini dia tak ada lagi, dekat keadaan weekly tak ada lagi candle yang solid macam ni. Dan kita dengar tengok low BB, okay, kita tengok tengok low BB tu, dia semakin rapat dengan MA50. Ini adalah kunci BBMA. Ha, saya panggil dia kunci BBMA. Okay. Okay. Kunci BBMA sebab MA50, apabila MA50 bertemu dengan low BB, ini menandakan trend kenaikan sudah pun habis. Hampir-hampir habis. So dekat sini adalah market hilang volume sell. Okay. So panjang sikit. So weekly kita tahu market hilang volume sell. Daily pun kita, bila kita tengok balik, dia berada momentum. Okay. Momentum buy, re-entry buy, candle gagal. Gagal untuk menembusi top BB. Maka keadaan ini kita panggil sebagai market hilang volume buy. Market hilang volume sell, maaf. Okay. Market hilang volume sell. Dan dia hanya akan valid, market hilang volume sell dekat daily ni hanya akan valid dengan munculnya momentum sell dekat area H4. Tapi kalau tak ada, tak adalah. Faham tak? Kalau tak ada momentum sell di H4, pergerakan ni tak adalah, tak adalah dia bergerak ke bawah. Ha, sebab H4 pun dia tak bagi kekuatan untuk jatuh. Memang yes, kita nampak dia jatuh, tapi kita nak tahu dia kuat ataupun tidak dengan hanya candle momentum saja menunjukkan kekuatan satu persatu pergerakan lah. So saya tak nak baca yang lain, saya tak nak baca extreme apa semua, post-structure, tak. Saya baca based on momentum saja. So saya, kat situ saya tahu kat mana kekuatan market nak pergi. So bila kita tahu index nak jatuh, okay, daripada kat sini, index nak jatuh, goal, okay, saya terus masuk pada goal, dia akan melakukan kenaikan lah. So bila sama, konsep yang sama multi time frame, bila kita tengok dekat sini candle ini, okay, sebab apa sekarang ni kita tengok dia turun naik, turun naik, turun naik, sebab dah nak akhir bulan. Bila nak akhir bulan, candle multi nak siap, nak close. Bila candle tu nak close, ramai yang trader akan buat indecision ataupun dia orang akan take profit ke apa ke, selalunya macam tu. So bila bila dekat hujung-hujung bulan ni kan, lebih-lebih lagi bila minggu pertama tu adalah NFP, ramai yang akan take profit dululah. Masa keturunan ni dia dah ambil take profit contohnya lah. So sebab tu kita kena berhati-hati, ataupun hari Isnin setiap minggu memang pergerakan dia macam tu. Okay. So kedua, bila sesuatu candle jatuh dan jatuh dan jatuh, ia akan membuat signal. Okay. Ini adalah signal, signal kekuatan sell. Okay. Candle close melepasi MA5, MA10. Okay, tu candle. Macam mana kita nak tahu dia kuat? Akan ada munculnya bacaan momentum di time frame yang lebih kecil, iaitu weekly. So memang ini adalah arah kukuh sell. Bila arah kukuh sell, the next moment yang kita nak tunggu adalah re-entry buy. Re-entry buy dekat monthly. So bila re-entry buy nak berlaku di weekly, dia tak ada, dah tak boleh ada momentum. Maksud dia dekat weekly dia akan buat momentum, dia akan masuk dalam BB dan dia turun. Bila kekuatan yang kali kedua dia turun ini, dia adalah bersifat lemah untuk kenaikan sementara mencari mid BB ke top BB di weekly. Okay. So kenaikan ini
dia akan bermula dengan munculnya momentum di daily. Itu memang sifir multi time frame ataupun sifir cara kita membaca multi time frame. So bila kita katakan momentum buy di daily nak muncul, jauh lagi dengan harga sekarang. Kan, jauh lagi dengan harga sekarang. So dalam daily pula akan membuat full structure bacaan penuh BBMA, iaitu extreme, tipi wajib, turun market hilang volume buy. Dan market hilang volume buy di daily hanya akan valid dengan munculnya momentum buy di H4. Okay? Faham tak? Dan benda tu berulang-ulang. So kita kena menganalisa yang berulang-ulang. Okay? So sama. Bila sebelum munculnya momentum di H4, akan muncul momentum di H1. Sebab itulah market sekarang ni tengah naik dan naik dan naik. Tujuan dia adalah untuk memulakan pergerakan buy. Memulakan pergerakan buy daripada momentum yang pertama muncul di H1. Selalunya saya memang based on H1 ataupun saya setiap hari akan tengok H1 sekurang-kurangnya lah. Untuk saya tahu dekat mana pergerakan market nak pergi. So bila H1 muncul, sesiapa yang ada sell, H1 muncul momentum buy, sesiapa yang ada sell, nasihat saya cut loss dululah. Cut loss dulu ataupun hedging ke, itu strategi masing-masing lah. Tapi bila dia muncul je, okay, kita akan bersiap sedia, market akan retrace semula. At least bagi saya lah, saya suka zone buy di antara mid BB ke low BB. H1 zone buy mid BB ke low BB. Jangan risau, zone ni memang kita nampak besar sekarang ni. Nanti candle dah bergerak, okay, bila dah muncul yang momentum buy, candle dah bergerak, zone ini akan jadi lebih kecil lah. Dan selalunya kita boleh precisekan lagi dengan M15. So cara dia tetap sama, zone dia tetap sama, mana-mana time frame tetap sama. Nampak tak? Kat weekly pun saya tandakan zone dia daripada mid BB ke top BB weekly. Itu zone dia. So dekat S1 pun sama juga, daripada mid BB ke low BB. Itu zone dia. Zone untuk kita menunggu pergerakan harga sampai sini untuk kita entry. So ini adalah salah satu dia. So jelas tak bahawa yang saya membaca daripada monthly untuk mendapatkan satu persatu pergerakan BBMA, apa yang price sedang buat? Kita kena baca tu dulu. Price sedang nak buat apa? Tengah buat apa? Baru kita boleh baca price akan buat apa. Dan price dekat mana tu kita kena tahu. So kat sini kalau saya nampak ni adalah bacaan market hilang volume buy di weekly, dan syarat untuk dia valid adalah dengan munculnya momentum buy di daily. Dan sebelum munculnya momentum buy di daily, akan muncul momentum buy di H4. Dan sebelum munculnya di H4, akan muncul dahulu di H1. Okay, yang tu faham tak? Ayat tu. So memang kita nampak macam analisa secara multi time frame ni panjang, okay, macam complicated. Tapi bila kita nampak dia sebenarnya pattern yang berulang-ulang, benda yang sama saya ceritakan. So benda yang sama tu akan setiap kali jadi satu pergerakan, itulah yang dia saya cari. Contohnya momentum, okay. Contohnya momentum. Saya akan pandang dulu momentum. Saya nak tahu momentum. Momentum dekat mana? Dia tunjuk arah mana? So daripada index saya tunjukkan, daripada goal saya tunjukkan, dia akan bagi benda yang sama. Momentum juga saya akan ikut. Okay, so bila dah saya tunjukkan goal, pasangan USD index yang selalunya selari ataupun berlawanan adalah Euro USD. Bila USD index nak jatuh, tadi kita menganalisa untuk
USD index jatuh, EU akan naik, EU akan jadi buy. So sini, okay, ni bacaan momentum sell. Ni memang bacaan momentum sell di weekly. So bila dia naik, dia akan bagi re-entry sell. Bila re-entry sell, dia akan jatuh, jatuh dan jatuh. Memang ya, dia menembusi MA5, MA10, ya. Tapi sepatutnya untuk dia katakan dia nak terus jatuh, dia perlu menembusi garisan sini. Low BB. Baru dia kuat nak jatuh. Ha, kalau dia tembus, maksud dia kita panggil dia momentum sell. Tapi dekat sini kita nampak dia tidak close. Malah ada satu candle yang reject ataupun ada pembentukan shadow pada minggu lepas. Ini tanda-tanda awal lah. So, bila kita nampak dia tidak mampu, dia hilang kekuatan untuk sell, dekat daily, benda yang sama akan berulang. Iaitu momentum, selepas momentum akan ada re-entry dan selepas re-entry dia akan jatuh. Bila dia jatuh, dia gagal untuk menembusi low BB. So sinilah market hilang volume buy. Dan market hilang volume buy di daily hanya akan valid selepas munculnya momentum buy di H4. Okay. Selepas munculnya momentum buy di H4, yang tu yang kita tahu pergerakan ni betul. Bila dah muncul momentum, dekat mana dia nak pergi, dekat mana dia punya destinasi. Okay. Ada gangguan ke? Ada masalah? Boleh dengar tak? Okay, dah okay. Okay, so dekat sini. Okay, dekat sini destinasi. Okay, so ada, boleh faham tak macam mana saya katakan kalau munculnya momentum di H4, destinasi dia di top BB daily. Ataupun saya gunakan perkataan atau tahu, saya bukannya exactly saya tahu. Okay, saya bukannya cakap saya exactly tahu dia akan pergi sini, tapi saya cakap atau di antara dua benda, sama ada destinasi dia akan berada di top BB daily ataupun destinasi dia akan berada di MA5, MA10 high weekly. Dan bila munculnya momentum, pasti akan ada re-entry. Re-entry buy sama ada di H4 ataupun dia akan buat MHV buy di H4. Dua benda je. Okay. So, macam mana saya nak tahu momentum buy ni kuat? Candle yang close melepasi top BB ni kuat. Saya akan cari balik lawan dia. Bila momentum buy, saya akan cari momentum sell yang memulakan perjalanan kejatuhan. Bila kita nampak ini adalah candle momentum sell di H4. Okay. Inilah candle yang memulakan dia. Ha, ataupun kebangkitan pahlawan dia, Mat Kilau nama dia. Saya bagi nama dia Mat Kilau terus. So bila kita dapat detect candle ni, dia akan memerlukan lebih daripada 50 candle untuk munculkan momentum buy balik. Bila dah lebih 50 candle, momentum buy yang muncul tu sama kuat dengan momentum sell yang ini. So kalau muncul momentum buy dekat sini, dia telah membatalkan perjalanan kejatuhan, maka dia akan membuat perjalanan kenaikan pula. So ni boleh faham? So yang ni boleh faham tak? Yang ni penting ni. Macam mana kita nak detect perjalanan tu jauh ke jauh? Dia bermula ke, dia batalkan apa ke? Yang ini adalah salah satu cara dia. Kita akan melihat benda yang ini. Kita akan mencari signal yang ini.
untuk kita tahu yang sini kuat ataupun tidak. Boleh faham? Okay. Bila kita dah tahu H4 tu dah kuat dan kita dah tahu destinasi dia, barulah kita selamat nak entry. Barulah kita rasa macam okey, kita tahu perjalanan jauh. Entry point kita pun okey, kita akan cari di H4 ataupun di H1 untuk pergerakan jarak jauh. Di antara di dalam pergerakan jarak jauh tu akan ada banyak peluang-peluang entry secara scalping. Jangan risau. Okey, bukannya kita menganalisa time frame besar ni kita tak boleh scalping, tak. Kita nak mengelak daripada terkena dengan pergerakan besar. So kita dapat settle baca pergerakan besar, barulah kita boleh baca pergerakan-pergerakan kecil ni. Sebab dah lega, kita dah tahu mana dia destinasi dia, kita dah tahu mana dia punya signal yang akan memulakan pergerakan jarak besar. So kita dah boleh entry lah dengan cara yang lebih selesa. Okay. So ada, saya dah bagi EU gold dengan USD index, ada pair yang kita boleh cari. Okay, AUD JPY eh. AUD JPY. Okay. Sama. Okay, AUD JPY ni bila kita tengok di weekly, okay, di monthly, kita pergi dulu monthly dulu. Ni pergerakan momentum buy. Okay, momentum buy, momentum buy, momentum buy, dan ada re-entry buy dekat sini. So bila re-entry buy di monthly, di weekly akan ada market hilang volume, iaitu candle sedang berada di zone market hilang volume buy. Okay, di antara mid BB ke low BB. So ni kita dah nampak ada satu shadow dan dia sedang naik. Menggunakan satu time frame untuk validkan market hilang volume buy ni dengan munculnya momentum buy di weekly terus. So sebelum dia muncul di weekly, dia akan muncul di daily dulu. Okay. Okay. So sekarang ni yang candle hari ini kita nampak momentum buy. So bila dia tembus, maksud dia ada dua destinasi. Sama ada di top BB weekly ataupun MA5, MA10 high di monthly. Tapi sekarang ni kita dah nampak harga pun sedang berada di MA5, MA10 high. So maksud dia lagi dah kuat nak naik juga. Sebab MA5, MA10 high monthly pun dia dah tembus. Top BB pun kita nampak kembang. Low BB pun kita nampak masih lagi dalam keadaan kembang dan bersifat. Bersifat pula dan berjarak jauh dengan MA50. Okay. Cara nak baca BBMA, kunci BBMA terletak kepada bacaan MA50 dekat mana. Sebab tu setiap kali saya nak terangkan perjalanan perjalanan pair, saya akan tengok MA50 ini pertama. Saya panggil MA50 ni first movement, iaitu buka yang mana-mana pair, saya kena tengok dia dulu. Buka yang mana-mana time frame, saya kena tengok MA50 dulu. Lepas tu saya akan tengok ketiga-tiga garisan, bukan satu eh. Ketiga-tiga garisan BB terus. Top BB, mid BB dan low BB. Lepas itu barulah saya akan baca style macam BBMA basic, iaitu extreme dia dekat mana, TP wajib dia dekat mana. Janji saya kena tengok MA50 BB. Bila saya katakan perkataan BB tu, saya merujuk kepada momentum lah. Saya akan tengok momentumnya dekat mana. Sebab sekarang ni kita nampak momentum sell. Sini adalah re-entry buy. Sini kalau dia tembus harga tertinggi dekat sini, maka kuat lagi lah dia nak naik. Okay, dia tembus shadow. So dekat weekly, tengok sinilah. So kalau dia tembus breakout dekat kawasan sini, kuat lagi lah dia naik. Dan signal yang mengatakan dia nak naik adalah momentum buy di daily. Bila dia muncul, dia close, BB pula kembang, memang dia kuat lah naik. Esok
kalau candle ni close solid, esok kita mestikan yang kena tengok, pastikan top BB kembang, low BB kembang, memang dia akan kuat naik. Okay. Dan lagi satu cara dia adalah dekat momentum daily ni muncul, H4 akan buat momentum juga, baru dia kuat. Double momentum. Okay, double momentum, signal yang kuat lah, strong. Bukan yang satu time frame bagi momentum, satu time frame lagi tak bagi momentum. Tu susah sikit, kita nak baca lah. Okay. Oh. So, ada pair lain yang kita boleh check. Adakah ada soalan mengenai AJ ni? Ada seterusnya saya nampak bacaan untuk AJ kita dah nampak dia naik kan. Okey, so AJ paling cergas ni, kita nampak dah dia dah sampai nak tembus, dia dah buat momentum buy dekat daily punya top BB. Yang akan ikut JPY-JPY yang lain. So, KJ, AJ, GJ, AUD-JPY, SJD-JPY, Canada-JPY, semua akan ikut. Semua akan ikut. So, kalau saya buat satu profil khas untuk JPY, okay, ini cara saya tunjukkan cara untuk kita dapatkan JPY punya chart dah. Semua JPY. Saya akan mula cari AJ dulu. Ini AJ saja. Nah, ini AJ saja. Lepas tu saya akan cari NJ. Mana NJ? Saya cari KJ. Saya cari Jeff JPY. SFPY. Dan sebelah kanan sekali saya ambil GJ dan EJ. Okay. So saya buat window, tal window macam ni. So EJ, EJ NZDJPY, CAD JPY, CSF JPY, GPP JPY dan Euro JPY dalam satu chart. Ini yang dinamakan multi pair. Okey. Multi pair. Kita menganalisa lebih daripada satu pair serentak. Maksud dia adalah multi pair. So saya save dekat sini. Kosong 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 star JPY multi-pair. So bila saya dah save, saya akan tengoklah. Ini cara saya lah. Daily. So kita nampak AUD JPY daily buat dah melepasi dah. Dah melepasi top BB. Sini. Dah melepasi top BB. Sini. Dah melepasi top BB. Sini belum, belum dan belum. Kalau saya, saya akan pilih yang masih lagi belum bergerak. So daily GJ ni yang saya akan
cuba untuk dapatkan pips dia sebab dia belum lagi menembusi. Tapi kita tahu yang lain dah menembusi. JJ ni cuma dia lambat. Kita panggil dia lagging. Dia like lagging pair. Yang dah buat momentum yang dah melepasi, kita panggil dia sebagai leading. Okay, dia akan bagi bacaan awal daripada yang lain. Yang lambat ni dia akan ikut bacaan ini. Okay, boleh faham? Sebab tu kita boleh dapat rasa mana pair yang akan ikut mana pair. Sebab dah muncul momentum. Kita berpandukan momentum tu. Okay. Dah muncul momentum dekat satu pair, yang lain akan ikut. Sebab exchange currency, pertukaran. So money flow dia macam tu. Saya panggil dia money flow lah. Dia akan berpusing dalam satu dunia kewangan ni. Daripada satu negara ke satu negara, duit tu akan berpusing-pusing, berputar-putar. So kita, kalau kita boleh nampak satu pair jalan dulu, gerak dulu, yang lain mesti akan follow. Okay. JPY pergerakan lebih kurang maksud. Betul lah, pair JPY ni salah satu pair yang JPY lah. Kalau salah satu pair yang skema. Okey, saya menggunakan perkataan skema sebab dia jaranglah buat macam pair-pair lain. Satu pair naik, satu pair turun tak. Kalau dia naik, semua akan naik. Selalunya memang macam tu. Kalau dia turun, semua akan turun. Okey. Dan bila dia suka buat ranging jelah masalah dia lah. Dia suka buat ranging. Ranging. Dia punya ranging panjang-panjang lah juga. Okay. So, ada lagi pair lain yang kita nak tengok. Pair jujur. Aduh. SXXUSD. Okay, SXXUSD. Saya bagi 4 pair lah. Okay, cara senang, cara mudah. Saya bagi 4 pair saja untuk monitor serentak. Okay, cara profile dia macam ni. Pergi kepada euro di sebelah kanan, kita ambil di sebelah kiri, kita ambil euro dulu. Kita ambil GGU, kita ambil NZD, kita ambil AUD. Okay. Lepas tu, kita tekan window style vertically. So, dia akan jadi paparan dia macam ni. Okay. Selalunya saya akan trade dekat EU dengan GU lah. AUD dengan NZD ni sebagai saya punya leading. Selalunya dia akan pergi dululah. Pergi dulu. Yang lain akan mengejar. Saya panggilkan perkataan tu macam tu lah. Sebab sekarang ni kita nampak di H1 setakat ini AUD dengan H, ni dah bagi momentum. Kita nampak okey dia dah bagi momentum, tapi pastikan dia solid lah. Masuk solid tu dia akan close. Body dia cantik. Tak ada shadow-shadow lah. Kalau saya ada shadow-shadow ni, faham-faham lah. So, kalau dia naik masa ni momentum, next saya akan tunggu market hilang volume sell dekat kawasan mana? Antara mid BB ke low BB. Mid BB ke low BB. Next saya akan tunggu situ saja. Mid BB ke low BB. Sini zone dia. Mid BB ke low BB. Sini. Ini zone yang saya nak tunggu. Bila price datang baru saya tengok okey ada tak market dalam volume pie di M15.
Di M15 dia tak boleh momentum sell. Kalau dia momentum sell, kita tahu lah dia jatuh. Jatuh dan jatuh lagi. Tapi dia adalah market hilang volume buy, iaitu candle gagal untuk close melepasi low BB. Ini cara yang saya gunakan. Dan ada selalulah serap kali orang tanya, boleh tak guna kat sini? Re-entry by H1, nak entry. Tak ada masalah. Sebab ni bacaan BBMB juga. Tapi dia, saya katakan dia lemah. Sebab apa? Sebab dia pergerakan 5 jam. Pergerakan 5 jam. Sebab kita menggunakan time frame H1. Lainlah kalau kita menggunakan time frame daily. Kalau time frame daily, kita boleh tahu bila dia buat trending, dia boleh touch saja. Lepas tu dia naik atas balik. Kalau daily. Tapi kalau H1, dia ada 4, okey, 4 kali dia boleh buat. Kita tak tahu 4 kali tu yang mana satu yang terbaik. Sebab 5 jam dapat 20 jam. Satu hari boleh jadi 4 kali. Tak, kita tak tahu mana satu re-entry yang terbaik. Berbeza juga dengan MHV. Sebab satu hari ada 24 candle. Satu hari cuma boleh jadi satu saja market hilang volume. Sebab tu saya gunakan market hilang volume di H1. Sebab saya tahu satu hari akan hanya ada satu saja market hilang volume. Okey. Tu jelas. Kenapa saya gunakan market hilang volume buy bukannya re-entry di H1. So kalau boleh tinggalkan re-entry di tampin-tampin besar. Re-entry monthly, re-entry weekly, re-entry daily, tinggalkan. Tapi bila kita masuk kepada H4, masukkan kepada H1, masuk kepada M15, nak main re-entry M15, oh payah. Kita terkejar market. Okay, kita yang kejar market. Kita nak market tu kejar kita. Kalau boleh lah. Market tu kejar kita punya entry point. Market sampai entry point, kita boleh entry. Kalau kita kejar market, habis lah. Okay. So ada lagi pair weekly yang weekly analysis yang kita nak tengok. Selalunya kebiasaannya lah pair euro dengan pair KPY yang selalunya. Okay, US 100. So macam biasa, US 100 ni dia rujuk balik kepada US index. Okay, US index, currency index. Okay. Sebab bila currency jatuh, index kemungkinan akan naik juga lah. Ada kemungkinan. Sebab itu rotasi dia. US index US 30. So pergi kepada default. Kalau yang ni saya save dulu lah. So macam biasa, save template. Save profile. Ni nama dia profile. So kalau sana ni saya bagi multi pair. EU, GU, AU, NU. Okey dah. Saya dah save. Pergi kembali kepada default, baru kita boleh tukar. Okey, pergi kepada default dulu, baru kita boleh tukar. Window vertically control M dan cari. Ini next index. Okay, next 100 next tag. Okay, control M. Macam biasa saya akan pergi dulu weekly, daily, H4 dan H1. Okay, dekat weekly ni saya akan tengok dulu monthly. Bila kita nampak monthly ini, kalau ada sesiapa yang perasan,
sesi Zoom lepas kita cakap sini ada re-entry sell di monthly. Dia akan valid dengan hanya munculnya momentum sell di daily. Masa tu kita berada dekat sini kan, kawasan-kawasan macam sini. Saya cakap dia akan jatuh dan akan munculkan momentum. So momentum dah pun muncul. Bila satu momentum muncul, dia ada destinasi dia. Okay. Bila satu-satu momentum muncul, dia akan ada destinasi dia. Destinasi dia sama ada di MA 5, MA 10 di monthly. Okay. So ataupun di low BB, low BB weekly. Dua eh. So itu destinasi dia. Lepas kita perhatikan signals, perhatikan setup, kita kena faham destinasi dia nak pergi mana. So ada dua zone, ada dua. Kenapa dua? Sebab saya pun sendiri tak boleh nak predict 100% tepat. So jangkaan dia dua lah. Saya letak sini satu, saya letak sini satu. Kalau dia nak meneruskan perjalanan daily ni, okay, saya bagi ya. Daily ni akan buat momentum berterusan macam sini. Nampak tak? Ni. Momentum. Dia naik. Lepas tu dia kembali pada MA5. Re-entry buy. Dan dia tembus momentum balik. So ini yang kita nak. Momentum. Dia cari balik MA5. Dia tembus. Sini pun kena benda yang sama. Momentum. Dia cari MA5. Lepas tu dia tembus. Buat momentum sekali lagi. Yang itu yang baru kita tahu dia nak buat perjalanan jarak jauh. Kalau dia buat momentum, macam dekat sini lah. Momentum, okay. Kerakan momentum, dia turun. Dia naik, gagal buat momentum. Dia turun, dia gagal lagi buat momentum buy. Sinilah kawasan-kawasan yang kita boleh tahu yang dia nak reverse. Beza dia. Momentum, re-entry, MHV. Momentum, re-entry, momentum. Itu yang kita boleh tahu mana satu yang boleh pergi jarak jauh, mana satu yang dah kita kena take profit. So itu penting. So bila dah muncul yang momentum, ada dua destinasi sama ada di zone MA5, MA10 di monthly. Ini zone dia yang mana kelabu bawah ni. Ataupun low BB dekat weekly, itu zone dia. So kalau kita katakan Dow Jones jatuh, adik-beradik dia yang lain pun akan sama turut jatuh juga. Sebab dia orang sama-sama saham. Sama-sama saham, kalau satu saham jatuh, yang lain pun akan turut jatuh. So US 30 sama juga jatuh. Okay. H4 jatuh. H1 15. So sama. Kita start tengok daripada weekly, daily, H4 dan H1. Tengok bentuk dia. Sini market hilang volume sell, jatuh ke bawah. Okay. So dekat sini destinasi dia, kalau tembus lagi momentum, BB kembang lagi, destinasi dia ke bawah. Okay, cara kita nak tahu dia boleh pergi tak boleh pergi. Bila muncul yang momentum sell, tengok top BB. Tengok yang berlawanan. Bila muncul momentum sell, tengok top BB. Okay. So kalau index jatuh, you cat jatuh. USD index jatuh, UK pun potensi jatuh. Okay. So, pergi pada default. Ni saya save dulu. Okay. Bila kita buat template, terus praktiskan untuk save lah. Okay. US 100. Sebab saya buat macam ni senang untuk saya monitor. Saya boleh analisa dalam ambil masa satu pair 2-3 minit, 3-4 minit untuk saya analisa. Lepas tu saya bergerak kepada analisa lain, apa yang lain.
Oh, senang lah sebab saya dah save. Kalau tak saya kena tarik satu-satu kan. Lambat. So dekat sini SP 500. Sama je bentuk dia. Tiga-tiga saham sama je bentuk dia. Yang berbeza bilangan pip dia orang lah. Pergerakan bilangan pips dia orang. Okay, dekat sini setup market dalam volume sell weekly. Valid apabila munculnya momentum sell yang melepasi MA50. Sini dah ada. Next candle dia akan, ataupun next movement dia, kita tahu dia akan mencari semula re-entry sell. Okay. Dan selalunya re-entry sell ni pacaan 5 candle. Okay, so kita boleh expect minggu ni lah, dalam masa minggu ni, kemungkinan akan ada satu bacaan re-entry di daily. Satu bacaan. So, bila masa dia? Masa dia akan muncul re-entry tu adalah dekat sini, top BB H4, dia akan menguncup. Barulah dia bagi. Sama macam sini. Okay. Sini mengembang. Lepas tu lama-lama dia makin lama makin menguncup, makin lama makin menguncup. Barulah candle naik kepada zone market hilang volume sell. Barulah kita ada peluang untuk entry dekat sini. Okay. Baru kita ada peluang untuk entry. Tapi kalau semasa dekat sini, nasihat saya tak payah nak entry lah. Sebab market dah jalan. Okay. Tempat entry yang terbaik dia lebih kurang sideway macam ni. Sideway sikit macam ni. Lagi sikit sideway dia dekat sini, lagilah tempat terbaik untuk entry. Okay. Itu cerita perjalanan besar je lah. So, saya tak boleh nak bagi, sebab ni nama pun weekly analysis kan, so saya tak nak bagi apa yang akan berlaku sekarang ataupun esok. Tapi kita tahu setiap rotasi BBMA re-entry kalau dalam keadaan trending, tengok ni saya bagi satu lah, satu candle, dua candle, tiga candle, empat candle, lima candle, enam candle bagi re-entry sell. Ini satu candle, dua candle, tiga candle, empat candle, lima candle, enam candle bagi re-entry sell. Selalunya lah. Kalau keadaan keadaan rally macam ni, dia akan bagi sekali je lah. So sama. Bacaan ni dari antara 5 ke 10 candle yang akan bagi satu kali re-entry ke sekurang-kurangnya lah. Ada boleh berjadi dua kali, tiga kali. Tapi setiap pergerakan yang trending, dia cuma boleh bagi sekali sajalah. So kalau daily trending, kita boleh expect sekali sajalah. Sekali sajalah untuk dia bagi re-entry sell. Boleh faham SP500 ni? Refak balik. First issue. SP500. Okay. So saham indeks ketiga-tiga tu bacaan dia orang akan hampir-hampir sama. Dia orang akan bergerak sekali. Okay. Save profile S. US. US 500. Okay. So next. Jadi pada default balik, Ctrl M, pergi mencari UCAT. UCAT, UCAT, UCAT. UCAT. Weekly. Sini market hilang volume sell. Okay, market hilang volume sell. Sini. Monthly, apa bacaan dia? Dia reject top BB.
ataupun ekstrim. Itu bacaan dia. So bacaan ni cuma akan valid apabila munculnya momentum cell di daily. MHV di weekly ni hanya akan valid bila munculnya momentum cell di week, di daily. Bila kita tampak sini, tak adalah esok terus muncul momentum cell, tak. Dia akan turun, turun dan turun ikut dia punya rotation dia. Okay, dekat sini momentum, sini dia turun. Apa yang kita boleh expect adalah sini zone untuk dia berhenti dan meneruskan perjalanan by dia. Okay, dahulu. Okay, so dia akan test balik. Dia dah turun dekat sini, selalunya dia akan test kalau dia normal lah. Dia akan test balik, barulah dia sambung jatuh. Okay. Barulah dia sambung jatuh. Muncul momentum di H4, barulah kita tahu dapat expectation bahawa daily pun akan munculkan momentum. Okay. Boleh faham? So saya perlukan momentum. Saya perlukan momentum untuk saya navigate dekat mana price akan pergi. Saya perlukan momentum. Full pun reject. Macam mana? So ada beza ya. Saya bagi satu yang saya selalu tengok, yang selalu saya nampak. Z. Okay. Satu. Weh, boleh nampak saya punya pin. Saya takut tak boleh nampak eh. Kan saya cerita sorang-sorang pula. Nampak eh saya punya pin. Okay, boleh eh. So bila momentum candle tu momentum buy ke momentum sell tak kisah. Apa yang kita expect adalah dia punya body dia besar. Okay. Body dia besar. So contohnya ini momentum sell. Okay. Momentum sell. Apa yang kita expect candle body dia besar. Bila ada satu candle okay, satu candle macam ni. Dia keluar BB macam tu, tapi macam ni. Dia keluar BB tapi candle dia macam ni, reject. So salah satu dia candle dia macam ni dan kadang-kadang ada masa dia candle dia boleh bagi macam ni. Okay. Tak kisah. Dia keluar BB, candle dia tiba-tiba bagi rejection macam ni. So ni yang kita katakan candle-candle rejection ataupun candle-candle kita tahu dia memang nak turun. Tapi ada buyer ataupun ada buyer yang melawan penurunan tu. So berbalik pada soalan tadi goal eh. Okay, saya save profile ni dulu. Kan okey, balik kepada goal. Itu dia. Okey. H1 ni. So macam saya katakan, bila dia nak naik, signal yang kita perlukan untuk dia menandakan ada trend akan berlaku. Candle momentum. Bila dia tak ada, tak ada lah. Faham tak? Bila H1 dia reject macam ni, bagi candle rejection macam ni, bukan sekarang waktu dia untuk buy yang berterusan. Okay, bukan sekarang waktunya. Kita kena tunggu lah rotasi yang akan datang. Baru akan muncul yang momentum buy yang solid. Kalau macam ni, lagi-lagi pula kalau dia adalah satu trend sell, dia buat candle rejection macam ni, faham-faham lah.
Trend sell, channel rejection macam ni, take rejection macam ni. Ah, dia pula zone di antara mid BB MA50 ke top BB. Ini ada candle-candle yang saya suka ni. Trend sell kat sini dia bagi. Next expectation saya adalah dia breakout kawasan yang paling rendah yang dia dah buat. Pattern ni selalu terbuat. Dia selalu buat. Dia buat satu momentum, dia buat satu pergerakan sell ataupun trend sell di H1 ni, dia retrace balik, dia turun. Dan kadang-kadang memang dia akan retrace laju. Sebab dia nak bagi tahu dia ataupun nak perangkap buyer. Bila dah sampai sini, sampai top BB dia hilang momentum, di situ lah kita panggil dia market hilang volume sell. Market hilang volume sell ni pula sebab kerana dia di H1, apa yang kita nak tunggu kalau untuk sell dengan munculnya momentum sell di M15. Boleh berlaku tak malam ni? Saya katakan memang boleh. Sebab apa? Sebab mid BB dengan MA50 dah bersilang. Lagi satu, jarak bentuk BB ni menguncup. So ada potensi untuk malam ini berlakunya momentum sell di M15. Dan situasi dia sama, dia mestilah solid candle momentum. Solid candle momentum, kita nak momentum yang body dia solid. Mana saya punya ni? Ha ni, kita nak momentum yang macam ni. Bukannya candle-candle macam ni. Yang reject. Okay. Boleh faham? Ada soalan terakhir? Soalan terakhir. Okay, tak ada. Saya tamatkan sesi kita punya sesi